kita test drive dulu sama Om Daus. Wah. Ya, Om Daus. Moga-moga Setior gimana? Setior. Belum port steering. Oh, belum port steering. Tapi secara umum oke. Wow, mantap, nyaman ya. Kalau sedan seperti ini memang biasa nyaman ya. Tapi karena depannya itu bannya udah goyang-goyang kayak layang-layang. Oh iya ya. Mungkin harus ganti ban. Kalau enggak full join. Kalau tarikan mesinnya aman? Aman, mantap. Aman. Tarikannya kuat. Kuat ya. Masih overall bagus lah mesinnya ya. Bisa diajak balapan. Iya ya. Oke. Op. Oke. Mantap. Pada beliau. Karena kita mau dalam. Nah, demikian test drive-nya secara umum. Recommended. Oke. Jadi siap pakai. Kalau dalemannya, interiornya kuning kombinasi biru seperti ini, masih baru. Sound system ada di belakang ini. Untuk audionya ada di belakang. Audio sudah double din touchscreen merek Kiwan. Audio belakang masih ini. AC coba. AC berfungsi. Nih. Fungsi AC hidup. Head unit hidup. Coba lampu kolong Om Daus. Pak pintu. Oke, lampu kolong nuansa biru. Tuh. Audionya duk. Nah, di dashboard ada indikator BBM, kemudian odometer, RPM. Sepertinya RPM udah enggak fungsi. Coba gas Daus. Oh, fungsi normal. Kemudian ada indikator fungsi semua. Panas, temperatur ya. Setir udah racing. Belum power steering. Belum power window, masih manual. Kemudian central lock kayaknya ada, cuman sudah berfungsi. Kisi-kisi AC 70%. Ya. Coba laci penyimpanan. Ya, laci bagus. 5 percepatan dan 1 gigi mundur. Kemudian handbrake-nya masih bagus. Posisi jok belakang seperti ini aman semuanya, tidak ada PR. Siap pakai. Ini masih bagus semuanya. Plafon bersih teman-teman, bersih, sangat bersih malah. Sun visor yang kiri copot, yang kanan masih ada. Kalau ini masih bagus. Seat belt-nya bagus. Oke. Belak celong. Teman-teman, jangan lupa berikan komentar, like dan komen video ini, kemudian share ke seluruh dunia melalui melalui medsos Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.